Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya di Jakarta Street. Tentunya saya di sini akan menginformasikan beberapa informasi mengenai seputar Jakarta. Nah, kebetulan saya berada di Waduk Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Bisa kita lihat teman-teman, petugas lagi istirahat ya. Nah, itulah sisa-sisa sedimentasi, coba kita zoom. Nah, ini juga sama. Bisa kita lihat teman-teman bahwa di sini untuk sampahnya kebanyakan sampah rumah tangga ya. Tentunya Waduk Pluit itu spot yang sangat menarik ya bagi warga untuk bersantai. Tentunya dengan fasilitas yang ada ya. Tempat bermain anak-anak juga ada dan tentunya alat-alat olahraga dan tentunya bisa kita jogging track juga di sana juga bisa. Lapangan bola juga ada. Basket ini maksudnya lapangan futsal ya. Tentunya ini adalah upaya dari Pemprov DKI yang mesti kita dukung. Tentunya saya tidak lupa untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Tentunya itu akan berakibat penumpukan sampah seperti yang kita lihat ini. Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah sampah plastik ya. Ini sampah rumah tangga ya biasanya. Oke. Nah, ini ada ekskavator ya teman-teman. Biasanya di pagi hari para pekerja sibuk untuk mengeruk lumpur yang ada di Danau Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Tentunya kita ayo bareng-bareng kita jaga kebersihan khususnya warga sekitar untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadilah pelopor kemajuan Jakarta dan tentunya menjadi yang lebih baik. Cukup sekian, saya melaporkan dari Waduk Pluit, Penjaringan Jakarta Utara.